Hai, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Kartika Lovri. Di video kali ini aku mau bikin puding susu rasa mangga. Ini pudingnya udah jadi ya, jadi aku tinggal aduk-aduk di dalam panci biasa, panci buat magicom. Nah itu ada airnya, udah aku takar pakai gelas takar tuh pancinya. Nah aku airnya pakai kalau nggak salah 500 ml, itu sesuai takaran ya. Tuh aku masukin dulu si pudingnya. Itu air, apinya belum nyala ya, baru kita campurin airnya. Tapi sebenarnya aku tuh nggak pakai airnya cuma 500 ml, tapi aku tambahin lagi biar banyak guys. Lumayan kan kalau banyak kan lebih enak tuh, makanya airnya aku tambahin, nggak sesuai. Aku tetap baca cara penggunaannya, cuman aku tambahin aja airnya. Nah kalau udah mendidih baru deh dimasukin ke cetakan. Nah guys, setelah mati apinya masih tetap diaduk ya. Yang baru bergabung di video aku, jangan lupa untuk di subscribe, terus di like dan di komen ya. Ini makanan pas di rumah aja kita tuh harus ngemil terus, harus makan terus. Kalau nggak kelaparan dong atau ngantuk. Nah jadi kita bikin apa aja yang ada di rumah, kita eksekusi semua bahan dan stok yang ada di rumah ini kita bikin. Nah setelah ini aku mau bikin apa lagi, jangan di skip videonya ya, diikutin terus sampai habis. Aku bakalan bikin dua makanan hari ini. Masukin ke dalam cetakan. Ini tuh sebenarnya tuh cetakan bekas makan di solaria, jadi aku cuci lagi terus buat nyimpan ini. Nah ini udah jadi ya, udah jadi deh. Ini bentukannya agak berantakan gitu sih, tapi kalau soal rasa ya namanya juga udah jadi ya, jadi rasanya enak-enak aja kan, cuma tinggal cemplung. Nah ini tuh aku mau bikin makaroni balado. Ini bumbunya bumbu jadi juga, udah aku beli di warung, aku belinya di warung yang dekat pasar, aku suka beli gitu. Nah ini tuh makaroni bisa digoreng, udah tinggal setengah karena aku udah goreng juga nih. Aku pakai kuali ini, itu udah ada minyaknya ya, tinggal goreng. Ini tuh belum ada minyak deng ternyata. Nah ini masukin minyak dulu terus dipanasin, kalau minyaknya udah panas baru deh kita masukin si makaroni. Nah jangan lupa untuk terus diaduk, karena kalau nggak diaduk dia nggak akan mateng secara merata. Apinya pakai api kecil aja, jangan terlalu gede, soalnya dia cepat gosong. Jadi masaknya secepat kilat aja guys. Tuh setelah udah diangkat, kita angkat dan kita tiriskan dulu sebentar. Soalnya dia mengandung banyak minyak, jadi harus digituin kalau biar minyaknya. Nah kalau setelah selesai kita tunggu dingin beberapa saat, jangan langsung dimasukin pas panas-panas ya. Baru deh kita masukin si bumbu antapanya. Aku pakainya yang balado ya. Baru kita masukin, jangan terlalu banyak karena nanti kalau terlalu banyak rasanya tuh nggak enak juga. Nah kasihnya sedang aja, dikit aja. Nah baru deh kita ini diapain sih namanya, diaduk atau apa sih namanya tuh, kalau aku nggak ngerti deh namanya apa. Nah kita kita kocok. kita kocok aja terus tuh, kita balik. Nah jadi deh, yuk cicip dulu rasanya gimana. Nah guys, ini dia snack yang udah aku bikin dengan kegabutan yang ada secara di rumah aja. Itu makaroni ada puding rasa mangga yang udah jadi dan instan. Semoga bermanfaat ya guys, jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.